PSI Kota Tangerang kembali melanjutkan tren positif di babak 32 besar Liga 3 Nasional. Sore ini, kesebelasan berjuluk Bayi Ajaib tersebut berhasil menumbangkan Persika 1951 Karawang dengan skor 2-0 lewat gol Lutfi El Hakim dan Yadi. Berjalan dengan tensi panas dan banjir aksi pelanggaran, Persik Kota Tangerang berhasil menuntaskan pertandingan dengan poin penuh serta memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga 3 Nasional. Pertama-tama selamat untuk pemain, karena dengan kemenangan ini saya sudah memastikan untuk lolos ke 16 besar ya. Jadi bukan pertandingan yang mudah, pertandingan yang sulit karena kondisi lapangan juga seperti itu. Kini Persik Kota Tangerang masih kokoh di puncak klasemen sementara dengan koleksi 6 poin dan masih mempunyai satu laga sisa. Untuk mungkin nggak bisa karena dua pemain absen, akumulasi si Aji yang kripo itu sama Yadi Mulyadi ke kanan tadi. Tapi kembali lagi dua pemain kita masuk, Kapten Aska sama si Fatih belakang. Untuk pengganti sudah kita siapkan dan mudah-mudahan mereka dalam kondisi bagus semuanya. Ini saya selalu sampaikan bahwa main harus ya. Insya Allah kita tetap ambil poin. Selanjutnya, Persik Kota Tangerang bertekad menyapu bersih pertandingan yang ada dengan menantang Tornado FC Pekanbaru di Laga Pamungkas. Muhammad Teguh Saputro, Wahyu Firdaus, Tangerang TV.